boleh sih, Bur. Hah? Saya mau nyanyi satu lagu aja. Hah? Soalnya dari tadi keliling gak ada yang mau dihibur. Satu lagu aja, Kak. Mana saya? Bisa tempat lain aja. Tempat lain? Sini aja lah. Kakaknya sendiri aja. Satu lagu aja. Satu lagu. Ada. Hah? Enggak? Lagi pengen sendiri aja. Oh, lagi pengen sendiri. Alamak. Lu kemana ya? Cepet kali keliling. Atas. Boleh numpang duduk, Mbak? Hah? Halo? Halo, sayang? Yang, iya, aku belum bisa nikah yang sama kamu dalam waktu dekat. Karena aku juga nggak ada uang, yang kamu tahu sendiri bapakmu pengusaha. Dia, ya nggak mungkin secepat ini aku lamar kamu. Aku lagi berjuang di tempat orang ini. Aku lagi cari nafkah di tempat orang. Iya, yang aku lagi cari nafkah tempat orang. Minta pengertiannya, yang aku lagi berjuang ini. Enggak, janganlah sampai putus kita dulu, yang nanti kalau udah banyak uangku, aku lamar kamu. Jangan sampai putus sekarang. Alamak, aku sayang kali sama kamu, yang serius, yang berarti kamu udah benar-benar pingin putus sama aku. Nah, kita udah lumayan lama lo pacarannya, udah 8 tahun, tiba-tiba kamu ngajak putus. Macam mana aku, yang aku gak tahu harus gimana. Yang aku minta tolong lah sama kamu, yang jangan buru-buru. Bukannya aku nggak mau nikah, yang aku mau nikah, yang mau banget aku, cuman aku masih cari nafkah, masih cari uang buat lamar kamu. Ya nanti kalau udah ada uang barulah kita jalannya. Maafin aku, yang biarlah, yang kalau emang kamu ya gimana ya, kalau emang kamu udah mau minta putus, Ya semoga kamu bahagialah sama dia. Aku bingung harus ngomong apa lagi sama kamu. Iya, tapi kalau bisa jangan putus lah, yang ya. Minta tolong, ya. Halo. Halo. Ya ampun. Ku temanin seorang diri, meratapi sedih, menanti kekasih yang tak mungkin kembali karena jauh pergi, sangat jauh pergi.
kasihku segalanya untukmu. Selalu selamanya rasaku untukmu, kasihku dengan kau laju hitam hatiku. Namun kini usai sudah perjalanan cinta yang tak kita bina. Namun kini semua sudah tinggal kenangan tentang kisah kita. Kenapa kak? Oh, suara bagus. Alhamdulillah, makasih. Makanya aku mau ngamen boleh kak? Aku hibur satu lagu aja. Boleh? Oh, syukurlah. Aku hibur satu lagu ya. Boleh, boleh duduk dekat kakaknya. Suka lagu apa? Lagu bebas. Oke, lagu Indonesia ya. Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa pergi saja, engkau pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu, meski hanya tak siap terluka. Oh, beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita ada yang tepat di waktu yang salah. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Ya, itu aja lagunya. Suka sama lagunya kan? Ya, makasih.
Oh, bikin sedih. Ya, kebetulan aku kerjaan aku ngamen tiap hari, Kak. Ngamen. Kerjaan ngamen. Jadi, ya gini lah. Ngamen jalanan. Tadi kenapa enggak mau dihibur? Sempat enggak mau dihibur tadi. Oh, ya. Maaf ya. Mas, kenapa bajuku? Iya, soalnya kerjanya ngamen dan enggak punya tempat tinggal. Jadi anak gelandangan. Aku bilang gelandangan. Kotor bajunya. Emang kotor ya? Kalau menurut aku sih bersih nih. Kotor. Iya, soalnya enggak punya tempat tinggal aku. Kenapa enggak nyari tempat sewa-sewa dekat-dekat? Oh, mahal-mahal, Kak. Kalau di Cakra di daerah sini ada yang sampai 800 sebulan. Enggak punya aku. Kalau ngamen paling dapat 100. Aku tahu kok tempat kurang. Oh gitu. Boleh kalau emang ada. Boleh Kakak minta tolong sama kakaknya? Boleh. Atau kalau saya minta kontaknya boleh? Boleh. Boleh minta kontaknya? Minta dicariin ya. Cariin tempat. Aku kasih tahu dekat-dekat sini ada. Oh gitu. Boleh deh. Boleh ya, Kak? Iya. Iya deh. Kalau gitu aku minta kontaknya boleh? Apa salahnya cari membantu kan? Iya, benar. Aku minta ya kontaknya. Berapa kontaknya? Lihat, aku minta. Iya. Berapa kontaknya? Sebutin aja 08. Setiap malam.